Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Bina Usada untuk semua calon pengusada yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Pakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Andor Sadrawi, Sarjana Perawatan. Yang terhormat Ketaris Umum MPK Bina Usada, Ibu Titir Yanti SPT APPH, yang terhormat Sekretaris Umum Pakti, Ibu Sumiati Yasmi APPH. Yang terhormat, Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwati. Dosen pemateri yang hadir pada malam hari ini, Sensei Hediswari Tocong, yang sudah hadir di tengah-tengah acara -tengah jumlah ini. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah CUM D1 Gelombang ke-6 pada malam hari ini secara virtual. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan malam hari ini dengan Baca Basmalah. Baca Basmalah. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita menginjak kepada acara inti, baiklah saya akan sampaikan susunan acara pada kesempatan malam hari ini: yang pertama, pembukaan; yang kedua, absen peserta; yang ketiga, informasi; dan yang keempat, acara inti menginjak kepada pembukaan Alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah kemudian untuk absen peserta saya harapkan kepada semua yang hadir untuk mencantumkan nama berikut alamat di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian sebagai informasi saya mohon kepada semua yang hadir untuk mematikan atau me nonaktifkan dulu speakernya atau mic eh, pada saat dosen sedang memberikan materi. Nanti pada saat yang jawab, dipersilakan untuk eh, dibuka kembali mic atau speakernya. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, di saatnya pada acara inti malam hari ini, sekali lagi dosen yang akan, akan memberikan materi pada malam hari ini, dan di suatu Congreskom, uh, sinsi beliau uh, materi yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah tentang Tuna Susan. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan kepada uh, Bapak dosen. Terima kasih Pak Asep uh, atas kemukaannya. Uh, selamat malam Bapak Ibu sekalian uh, bertemu lagi dengan saya. Sins saya ganteng, <Millen> ya yeah? uh, jokes ya bapak ibu ya. Uh, hari ini pertemuan kita yang keberapa ya bapak ibu? Empat. Empat. Ke ke keempat. Empat ya. <tune> pertemuan yang ke keempat. Baik. Berarti saya akan bahas uh, PPT yang ke keempat. Ya. Uh, sebelum mulai, Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak tentang yang pernah sudah kita bahas? Oh nggak ada. Uh, saya akan masuk ke PPT. Oke, okay, uh, masuk ke pt nya tuh Twin Part Empat ya, buatan saya. Oke, okay, kalau kemarin ini belum bahas kan yang ini ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas ya beberapa yang lain. Hari ini kita akan bahas mengenai T12 atau Sencu. Ya, Sencu itu T12. Itu lokasi di antara tulang torakal 3 dan 4, sejajar dengan tulang skapula. Ya, kalau tak kemarin mungkin uh, udah belajar yang lain. Nah, Sencu, Pak Chen, ya atau tu 12 sejuk pacen tuh di torakal 3 sampai 4 sebagai pusat dengan jarak ke pohu empat 42 sebagai radius sejauh 3 cun kanan kiri titik lakon formasi yang terbentuk disebut sebagai sencu pacen indikasinya demam masuk angin batuk sesak malaria histeria nyeri di punggung sindrom pi kaget angin anak bisul payudara nyeri sindrom pi di dada muntah layu tungkai di atas dan lumpuh. Uh, sebenarnya kalau dari sini kan uh, indikasi demam masuk angin itu sebenarnya kan hubungannya dengan uh, batu sesak hubungannya dengan paru-paru uh, ya. Terus histeria itu ada hubungannya dengan jantung nyeri punggung. Terus sindrom pi kaget angin anak ya itu masih uh, di punggung ya. Terus uh, layu tungkai atas itu uh, berarti ekstremitas atas gitu uh, tangan itu tidak gitu bisa digerakkan. Nah, ini fungsi dari senju pacen. Jadi kayak sejuk pacen ini dia mengcover cover uh, paru-paru, mengcover sebagian jantung, gitu. Nah, lalu ada tu 12, berarti tadi sebelum pertemuan sebelumnya kita mungkin sudah belajar tacui ya. Tacui itu kan kalau itu uh, Uh, Pak Chen itu ya uh, di CVC itu ya, uh, itu untuk titik pertemuan tiga meridian yang nah, jadi untuk daya tahan tubuh dan berhubungan juga dengan paru-paru. Kalau tadi, sen pacen dia berhubungan paru-paru juga berhubungan dengan sedikit jantung karena lokasinya ya ini. Sedangkan ini itu sebelas sentau, itu telah berlokasi di antara. Uh, tulang torakal 5 dan 6. Ya, kalau dihitung dari atas ya. Uh, ini harus diraba uh, oleh jari kita. Nah, uh, sebelah, sentau pacen. itu uh, di torakal 5 dan 6 sebagai pusat, jarak ke sentang, uh, 44 sejauh 3 cun sebagai radiusnya. Titik 8 formasi yang terbentuk disebut sebagai sentau pacen. Uh, indikasinya untuk berdebar, kaget, angina pektoris atau serangan jantung, dada pengap, insomnia, pelupa, batuk sesak, kaget angin anak, bisul payudara, tumor payudara, kerongkongan tersumbat, mual, muntah, dan bersendawa. Nah, untuk sentau pacan ini lokasinya itu dia lebih banyak uh, mentreatment uh, kondisi di sini kan berdebar, kaget, angina pektoris, dada pengap, insomnia, pelupa, Nah, itu hubungannya erat dengan jantung, kalau dalam TCM. Lalu ada batuk sesak, ya, uh, itu hubungannya dengan sedikit paru-paru. Terus ada kerongkongan tersumbat, mual, muntah, bersendawa. Nah, ini ada hubungannya dengan limpa lambung. Jadi, dia ada treatment limpa lambung juga. Jadi, lebih banyak kepada jantung. Nah, jadi, kalau ingat sucen itu, dia treatmentnya untuk satu area. Jadi ya, satu area, berarti dia bisa mengobati beberapa penyakitnya. Ya, beberapa organ lain yang di dalamnya. Nah, selanjutnya ada C yang pacen. C yang pacen berlokasi di bawah tulang torakal 7, sejajar dengan tulang skapula bagian inferior atau bagian bawah. Jadi caranya kalau nggak usah dihitung lagi dari atas, bisa cari tulang skapula bagian bawahnya tarik ke samping ke tengah gitu ya nah itu akan ditemukan uh, tu sembilan c yang c yang tu sembilan pak Chen, ya gimana c yang di turakal tujuh sebagai inti terus ke ke arah ke kuan blader 46, enam tiga cun lateral T7 sebagai radius. Nah, penyakit di sini penyakit organ hati, empedu, limpa, pancreas, gejala dana, hingga penuh sakit, muntah, sakit lambung, perut penuh, ikterus, batuk, asma, malaria, bersendawa busuk, asam, dan diare. Nah, dari sini kita juga bisa lihat sebenarnya yang pacen ini ke arah mana? Lebih banyak ke arah pencernaan. Ya, dia di ini pencernaan ya penyakit organ hati empedu. Nah, memang Uh, dia ada kena dikit, terus limpa pankreas, Dan terus di sini ada muntah, sakit lambung, perut uh, bau penuh, nah, itu masalah dengan limpa ya, lambung ya. Ikterus berhubungan dengan liver ya, organ hati ya. Terus batuk asma, batuk asma bersendawa busuk, asam diare. Ini kalau batuk asma dia ada hubungan sedikit dengan paru-paru, terus bersendawa busuk asam ini balik lagi ke limpa lambung. Oke, okay, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak Bapak Ibu? Silakan. Oh, ada yang mau bertanya. Sebelum saya pindah lagi. Karena materi nggak terlalu banyak sih. Cuma 17 materi aja. Ada ya? Nah, ada. Saya akan lanjut. Oke. Okay. Lalu selanjutnya tuh 8 atau disebut juga sebagai Cinso Pak Chen ya, pacen uh, Pak Chen ya nanti ya. Lokasi di tu 8-nya berlokasi di antara tulang torakal 9 dan 10 ya, disebut dengan Cinso Pak Chen tu 8 Cinso sebagai T9 dan 10 itu sebagai pusat tiga cun lateral ke titik Hunmen Blader 47 sebagai radiusnya. Titik 8 formasi yang terbentuk disebut sebagai Chin Suo Indikasi kejang ayan, terus uh, kaku tulang belakang, sakit lambung, kembung, sakit iga, muntah, sendawa, diare, gejala penyakit hati, pedu, limpa lambung, dan organ dalam lainnya. Nah dari sini kita bisa lihat Chin Suo itu banyak di pencernaan lagi seperti dengan uh, ce, ce yang tadi. Namun biasanya uh, biasa saya saya akan lebih memilih memakai C ya Pak Ya. Terus uh, ini ada kembung sakit iga, uh, ini ada hubungannya dengan di iga itu kan ada liver ya, ada hubungannya dengan penyakit hati. Terus ini sih tulis juga penyakit gejala penyakit hati, empedu ya. Terus limpa lambung, organ dalam lain. Nah, limpa lambung ini hubungan juga uh, ya dengan karena Cinco ini juga bisa treatment untuk limpa lambung dan dia juga uh, muntah terus uh, aku tulang belakang ya ada biasa dikit terus diare uh, diare sini berarti dia juga ada uh, memperbaiki untuk area usus besar kacangnya lalu ada tu enam Zecung ini berlokasi uh, di antara tulang Torakal 11 dan 12. Ya, Cecung Pacen ini gimana Cecung di, di, Torakal 11 12 sebagai pusat, tiga cun lateral ke titik y di Blender 49 sebagai radiusnya. Titik 8 formasi yang terbentuk disebut sebagai Cecung Pacen. Indikasinya perut dada kembung, sakit, diare, ikterus, di sakit kuning ya, disentri, Ayan, kejang, cacingan anak, prolaps ani, turun bro, rektum, penyakit limpa, lambung lainnya. Nah ini udah lebih kepada organ-organ bawah ya. Diare di sini kan, prolaps ani ini kan hubungannya dengan organ-organ di bawah ya. Jadi turun bro segala macam. Ini rektum, usus besar ya, prolaps ani. Terus ayan, kejang itu hubungannya sama liver ya disentri usus besar ikterus ya liver ya terus perut dada kembung hubungannya dengan uh, limpa lambung jadi dia udah ke bagian lebih bawah jadi dia ada hubungannya dengan uh, lebih banyak ke usus besar maupun pencernaan yang lainnya uh, selanjutnya mingman Mingmen berada di antara tulang lumbal dua dan tiga tepat di belakang pusar, lokasinya jadi cara nyarinya ya, posisi pasti depannya pusar, eh di belakangnya pusar. Hari pusar di depannya ya, Nah, ini cara nyari uh, Mingmen, nah, lokasinya di rumbal dua dan tiga, Bapak Ibu. Nah, bisa carinya seperti itu. Atau bisa dicari dulu dulu uh, titik yang di bawahnya uh, baru naik karena di bawahnya itu tuh tiga ya itu dia akan sejajar dengan tulang panggul di L4 L3 L4 lokasinya dia sejajar dengan tulang panggul nah, jadi habis itu kita temukan L3 L4 kita baru naik ke satu tingkat itu L2 dan L3 Nah, lokasinya pas di belakang sar. Atau kalau misalnya pasien tengkurap, ya, atau pasien berdiri tegak gitu, dia itu ada di lokasi di mana itu tulang belakang itu di bagian pinggang itu yang paling menjorok ke dalam, ya, paling menjorok ke dalam. Nah, disitulah lokasi dari Mingmen. Ya, Mingmen ini salah satu Uh, yang utama ya makanya saya kasih merah ya sini uh, Mingmen itu 4 Mingmen ya Mingmen ada di L2 dan L3 sebagai inti ke se, ke sebagai radius ya ce di blader 52 sebagai radius 3 cun kanan kiri Indikasi sakit perut, diare, sakit pinggang, vesikomani, impotensi, keputihan, haid tidak teratur, nyeri haid, henti haid, tinnitus, uli, udema, retensi urin, tungkai kesemutan, layu lemas, lumpuh, sering kencing, kencing sedikit. Jadi ini lebih banyak hubungannya dengan organ ginjal ya, terus juga organ liver, ya terus juga ada hubungan dengan uh, usus besar ya, karena memang lokasi di sana ya. Terus oh, sakit pinggang ini bagus banget. Nah, biasanya mani impotensi itu kan hubungannya, uh, keputihan hubungannya dengan uh, ginjal juga ya. Keputihan haid tidak teratur, nyeri haid, henti haid, itu hubungannya dengan liver. Tinnitus, tuli, ginjal udema, ginjal retensi ginjal. Tungkai kesemutan, itu bisa hubungannya dengan liver juga. Uh, terus layu lemas, lumpuh. Nah, lumpuh ini biasa kayak kalau kemarin tuh Uh, kalau lumpuh atau kesulitan gerak di tungkai bawah bisa kita bisa treatment di mingman. Tapi kalau uh, sulit gerak di, di tungkai atas kita bisa pakai uh, ini tachy Pak ya Terus selalu ada sering kencing dan kencing sedikit, Nah itu juga bagian dari mingman paceng Nah, ini lokasi Yau Yang Kuan, ya, Tuk 3. Lokasi di antara tulang lumbar 4, 5 sejajar dengan tulang panggul. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita kalau nyari dapat tulang panggul, ya, itu lokasi itu 3, Yao Yang Kuan. Terus nyari itu 4, kita naik satu tulang atas. Nah, itu lokasi itu 4. Ya, jadi kita cari dulu lokasi itu 3. Ya, cara untuk mencarinya. Yow yang Pak itu tiga ya, ya, yow yang yang ada di lumba empat lima sebagai inti ke arah Ta Changsu sebagai radius tiga cun kanan kiri titik delapan formasi yang terbentuk disebut sebagai yo yang Pak Indikasi sakit perut, tembung, diare, disentri, prolaps ani, sembelit, spermatore, bocor mani, impotensi, ejakulasi dini, dismenor, nyeri haid, amenor, tidak haid, oligomenor, haid tidak teratur, pilihan, pinggang panggul kaku sakit, tungkai bawah layu lemah, kaku, lurus, uh, kejang, kram, kesemutan, nah, ini bisa dipakai yau yang kuan, yau yang sendiri mirip-mirip uh, dengan Mingmin Pak Chen ya uh, untuk indikasi-indikasinya itu jadi kayak uh, bisa balik lagi sakit perut kebung, diare terus uh, hubungannya dengan usus besar ya di sentri juga lalu prolaps ani uh, usus besar juga ya sembelit status spermatore impotensi ejakulasi lini, dismenor eh uh, spermatore impotensi ejakulasi lini, hubungannya dengan ginjal dismenor amenor oligomenor keputihan, itu hubungannya dengan liver. Terus pinggang, panggul, kaku, sakit, tungkai bawah, ayu lemah. Nah, seperti tadi katakan, kalau misalnya untuk tungkai bawah, kita pakai uh, di bingman. Nah, rioyakuan juga boleh pakai. Kaku, lurus, kencang, kram, dan kesemutan. Indikasinya banyak ya. Bisa dipilih Bapak-Ibu lebih cocok mana. Ya. Namun nanti uh, pada prakteknya, uh, ada beberapa utama yang biasa saya pakai kayak Pai Hui, Ta chui, terus si yang pun ming menjadi uh, ketika di kelas offline saya biasa akan mengajarkan keempat ini dengan benar karena empat ini pertama cari titiknya lebih mudah terus uh, ya lebih mudah dia ajari dan dia sudah mulai mencakup beberapa penyakit lain. Nah. Selanjutnya adalah Yao Shu. Yahushu berada di antara sakrum 4 dan 5 atau di, yang di sakral hiatus. Ya, itu lokasi dari Yahushu. Bisa dilihat di situ gambarnya. Ya. Nah, karena lokasi Yahushu itu uh, ada di lahan uh, Bokong. Ya itu agak sulit kita melakukan cucen sebenarnya. Ya, biasa kalau daerah sini mungkin lebih cocok dilakukan akupuntur, ya. Namun kalau cucen, ya bisa nggak? Ya, bisa aja sih. Cuman nanti kita lakukan pacen akan lebih ribet. Karena ketika kita menekan nekannya mungkin akan ada tekanan yang berada lokasi di atas anus, ya. Ah. Yosu Pak Chen, uh, Yosu sebagai inti, sakrum 4, 5, kecepian 54 sebagai radius 3 cun kanan kiri. Indikasi sakit perut, kembung, sembelit, diare, prolaps ani, sudah turun rektum dan anusnya ya, dismenor, amenor, oligomenor, pendarahan vaginal, wasir, sakit kaku pinggang punggung, lemah, baal, sakit tungkai bawah, spermatore, impotensi, ejakulasi dini, dan keputihan ya mirip-mirip dengan tadi Mingmen maupun Yow. ya lebih baik pilih yang di atasnya dibanding pilih yang ini kalau menurut saya ya, agak lebih sulit melakukan terapinya oke seperti itu bapak ibu oke ada yang mau bertanya silahkan untuk materi share di mana Materi yang belum, yang materi sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah dapat belum? coba. Materi ini belum dapat, Yang satunya juga belum dapat. Lalu yang satu yang kemarin, lupa saya. Sudah dapat tadi belum Pak. Eh, belum saya eh, belum belum sih belum dapat saya eh, kirim ke ini ke apa ke... apa zoom eh, itu materi satu kirim ke grup aja sih benar enak. ini zoom aja sini Pak, udah tanggung. Pak. Oh, iya. Ini Bapak boleh kirim ke grup nggak Bapak? Oke okay, sudah saya kirim yang nomor empat ya boleh di download mau kirim ke grup silahkan oke okay, Pak I Pak Kirkar ya silakan Pak Kirkar kalau mau bertanya kita udah tinggal bertanya materi udah selesai simpel kan disimpan materinya untuk pertemuan selanjutnya iya iya uh, enggak ini uh, mau tanya Suaranya bisa lebih kencang, Bu. Uh, saya udah maksimal 100 sih saya. Sore Ibu masih kecil. Oh iya, sebentar, sebentar. Lebih dekat ke mic aja, Bu, untuk bicara. Halo, Tes. Iya, masih agak uh, kecil ya, Bu. Ya. Ini udah maksimal, Sensei. Udah maksimal? Iya, bagaimana, Bu? Uh, yang pertama, uh... Untuk yang apa tadi titik-titik titik-titik e, dari Tuina fusion ya artinya sama nggak dengan titik-titik akupuntur itu mohon maaf ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat gimana gimana bu uh, jelas saya nih. titik-titik yang tadi yang hmm? tadi sudah disampaikan itu itu kan titik-titik e, e, Tuina fusion ya hmm? ya nah, apakah sama enggak dengan dengan titik-titik akupuntur sama itu bu itu titik akupuntur sebenarnya oh gitu jadi uh, jadi sama ya jadi kalau misalnya nanti uh, apa uh, menghafal tuh uh, antara materi ini dengan materi titik akupuntur sama kan berarti uh, cuman kita cuci cuman mempelajari meridian tuh aja bu oh, oke okay. uh, kalau akupuntur kan nanti ibu kalau belajar di kelas akupuntur Ibu akan mempelajari hmm, 14 meridian. Hmm. 12 meridian utama, terus nanti baru tambah meridian run dan meridian two. Nah ini meridian uh, two. Hmm. Gitu. Jadi lebih, lebih terbatas ya? Lebih sedikit gitu maksudnya kan? Iya, karena kalau misalnya uh, cucen itu dia banyak hanya main di daerah tulang belakang bu. Ya iya ya. Artinya kan lebih lebih sedikit tapi yang jelas sama titiknya antara meridian itu di cucen sama di uh, akupuntur ya. Iya, yeah, sama, Bu. Okay. Dan memang yang nanti saya akan sharing itu yang uh, tiga titik yang sering terpakai malah yang untuk di akupuntur kayak Paihui, terus nanti Tacui, itu cukup sering terpakai. Paihui yang paling sering dipakai lah. Terus uh, ada tusuk terus Uh, Mingman yang sering tusuk Ceyang memang agak jarang sih tusuk sama orang hmm. uh, Mungkin pribadi saya sendiri Saya yang agak jarang kalau untuk aku Untuk, untuk daerah Ceyang Mingman terkadang-kadang saya tusuk Tacuy eh uh, misal orang masuk angin segala macam yang butuh pertahanan tubuh saya akan aku muntur di tacuy uh, Paihui itu karena titik ratusan pertemuan terus misal orang stroke nah itu banyak dipakai di sana nah uh itu yang pertama. nah yang kedua. Kalau Suaranya disini, bisa kencang lagi bu? Tadi ini gak, gak, udah belakang. udah udah ini oh, Ini kenceng lagi nih. <laughs> ya mohon maaf. Eh uh, yang kedua kan tadi kalau digambar artinya kalau tuina cusan kan uh, mesti pakai alat tuh. Artinya ya. apa? Al, fungsi alat eh uh, yang dulu pertama kali dijelaskan dengan dengan tangan kita itu sebenarnya eh uh, keduanya bisa dipakai jinse uh, uh, atau memang harus pakai alat ya maksudnya gini kan kalau tadi titik-titiknya tergambar cukup jelas tuh artinya kalau misalnya kita tekan tanpa alat pun sebenarnya tidak uh, masalah ya artinya masih cukup bisa memberikan efek terhadap penyembuhan gitu tanpa uh, alat juga pun ya sebenarnya kalau pas ibu lagi mau mau nolongin orang tuh ibu nggak pakai nggak bawa alat Uh, pakai tangan untuk ngulen ini, ya Bu. Terus, atau pakai uh, apa? Pakai ini loh, uh, bisa pakai kayu, atau bolpen, atau apa? Kaya. Itu bisa dipakai. Ini feedback dari mana ya? Uh, lalu sebenarnya alat itu, kalau misalnya Dicucen itu ya hitungannya wajib, ya hitungannya wajib. Terus, uh, karena memang cucian itu pakai alat. Tapi ketika udah prakteknya, ibu kalau misalnya pas nggak ada alatnya, mau pakai tangan ya boleh aja gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau ketika udah praktek lapangan ya nggak pakai alat, nggak apa-apa. Tapi better pakai alat. Karena ya Art memang caranya harus pakai dampak, alat. Artinya dampak yang ditimbulkan terhadap penyembuhan akan lebih besar ketika menggunakan alat dibanding tidak menggunakan alat, Betul. begitu. gitu kan kalau alatnya kan memang sudah didesain sedemikian rupa ya untuk praktek cuci itu sendiri. kalau misalnya tanpa alat, ya kayak misalnya kita mau rotasi ya berarti kan kita pakai misalnya pakai punggung, ah pakai apa ini dari tangan kita sini kita putar-putar oh. seperti itu kan. Hmm. itu dibanding kalau nggak bisa pas memang nggak ada alatnya. tapi kalau ada alatnya pakai alatnya. Dan memang menurut saya lebih ketika kita mau rotasi terus pakai alat untuk daerah punggung akan mengurangi tenaga kita yang kita keluarkan, gitu loh. Lebih hemat tenaga sih bu, dewaning kita pakai tenaga, badan kita langsung uh, ke pasien gitu, pakai alat lebih hemat tenaga seperti itu. Terus juga pakai alat kan ada sebuah media ya bu ya, jadi energi kita nggak langsung bertukaran langsung dengan pasien full fullan. Ya kalau misalnya ibu mempelajari um, energi kalau energi kita secara full bertukar langsung dengan pasien, biasanya uh, kita bisa mendapatkan energi negatif dari pasien itu sendiri. Hmm. Itu mungkin itu. lebih ini ya, uh, apa, alasan kenapa harus pakai alat ya. Ia, iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Makasih. Duh, akan dengeran lagi, Bu. Iya, <laughs> iya. Terima kasih. Uh, apa Cukup menjelaskan. Anik -anik. Uh, ya, ya. Makasih. Okay. Makasih Bu kirkar ada lagi yang mau bertanya silakan itu uh, materi udah saya share uh, mau dibuka silahkan buka sebelum uh, ada yang mau ditanyakan dari seluruh materi silakan yang sudah saya bawakan ya Berarti kan ini pertemuan 4 ya. Oh ya, Bapak Ibu nanti uh, bulan September tanggal 10 ada cucen untuk paten cucen offline ya. Kalau online jujur agak sulit ya mempelajari cucennya kalau nggak ngerasain. Jadi lebih baik Bapak Ibu ikut juga untuk cucen offline. Ya, pendaftaran bisa ke Bu Mutia ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, pendaftaran kebumutian di Jakarta ya Bapak Ibu, uh, offline-nya. Namanya offline yang akan ketemu saya, dan akan saya sharing mengenai empat titik utama yang akan dipakai. Ya, Paihui, Tachui, Ciyang, sama Nah itu, sisanya nanti Bapak Ibu, yang penting empat itu udah bisa dikuasai Bapak Ibu, nanti kan sisanya bisa praktek sendiri, bisa coba sendiri. Jadi ketika kalau offline itu, akan benar-benar rasa, oh ini gimana sih caranya, seberapa kuat sih cucen itu, gitu loh. Nggak, nggak. Cuman berandai-andai kan kalau video kan kita cuma bisa lihat aja. Karena nantinya juga uh, ujian cucen itu kan ada ujian kompetensi juga ya Bapak-Ibu ya. Kalau Bapak-Ibu ikut ujian kompetensi, terus itu pasti akan dinilai banget ya. Terus selanjutnya juga ada uh, ujian praktek juga ya di LPKI juga. ya Angkatan sebelumnya ini lagi ujian praktek. Dan seperti nanti ya uh, Saya akan minta Bapak Ibu sebelum ujian praktek itu Bikin video nanti ya Untuk praktek cucon itu setengah jam Dan akan kita bahas nanti Setelah materi kita udah selesai gitu. Jadi pembahas materi Berapa bulan lagi lah itu kan Karena ini kan setiap bulan sekali ya Setelah materi kita udah selesai Bapak Ibu wajib buat video Nah kalau misalnya Bapak Ibu udah bikin videonya nanti pas ujian praktek uh, suruh bikin video lagi kan nggak akan terlalu banyak kelimpungan itu. Kalau boleh infonya di share di apa di grup ya Pak Asep atau uh, siap bu Bu Arianti ya suaranya agak kecil juga bu. <laughs> ya ini yang tadi uh, sincere mohon maaf. Oh uh, ya tadi ya bu ya, Iya suaranya imut banget bu nggak gitu kejelas. Ya, minta di share infonya mungkin ya? Tempat eh, apa eh, alamatnya di mana? Kemudian tempatnya sih di Jakarta pastinya Bu ya. Kalau misalnya jauh-jauh yeah. saya nggak enggak pergi, Bu. Makanya di nya <laughs> di mana? Karena saya di Bandung kan. Jadi ah, gitu. Oh ya ini Bu, varianti tulisan di Bandung uh, di Jakarta kemungkinan sih katanya biasa waktu dulu di Wisma uh... Wisma SDM, Wisma SDM. Wisma SDM ya, Pak ya. Iya, dekat. Ke... Oh, ya pasti Jalan bukan pertanian. As, ya, Jalan pertanian kalau salah. Jalan pertanian ya. Ya biasa sih Bu Mutia di sana. Uh, nomor telepon Bu Mutia uh, mungkin Pak Asep bisa bantu share lagi Pak Asep di Pak grup Asep. sini. Untuk uh, diketik aja dicek nggak ya, apa-apa Pak Asep. Untuk telepon Bu Mutia kalau misalnya ada beberapa Bapak Ibu yang tertarik mencoba untuk belajar secara offline seperti itu ya bulan 9 nanti September tanggal 10 daftarnya ke Bu Mutia ya iya Bu nah, ini suaranya di, kencang Bu nanti di, di grup Pak kita masukin di grup kalau nggak salah pernah informasikan di grup nanti kita masukin grup lagi iya, iya. oke okay. baik baik ya, daftarnya ke Bu Mutia um, ya. Hey. Pak Ya. Malam, Pak. ini ya. saya mau tanya, ini kan kita banyak teknik-tekniknya. Nggak ada videonya ya, maksudnya caranya gimana gitu loh dengan alatnya. Ada, Bu. Nanti video di pelajaran selanjutnya, Bu. Oh, apa nggak bisa sambil di ada materinya, ada videonya, jadi kita ngerti gitu loh. oh ini begini, ini begini, ada teknik-tekniknya gitu kan. Seperti pelajaran yang lampau kan juga ada teknik ini. Tadi saya lihat Uh, teknik apa tadi saya lihat? Ini hmm, teknik push, ya gitu kan? Uh, teknik dengan naik turun, maksudnya gimana gitu kan? Kalau ada sambil ada videonya jadi kita langsung bisa paham saat itu juga. Oh, begini gitu loh. Itu jadi nanti kalau... di pelajaran uh, bulan depan, Bu, di uh, itu kita udah mulai masuk ke video. Oh iya, iya soalnya uh -huh. sekarang kalau kita lihat begini kayaknya kita nggak lihat videonya kejip kita apa nggak ada bayangan gitu loh makanya apa maka... maksudnya <laughs> gitu Karena perjuangan sebenarnya ngajar cucian of oh, online bu jadi uh, saya juga makanya ketika cuci, bikin ngajar cucian online uh, videonya ya video dari saya semua itu kalau yang ngajar online nggak ada orang lain yang bikin gitu sebenarnya ibu kalau misalnya mau lihat video-video ibu boleh buka YouTube Nah, cari nama saya Sinsi Hedi, uh, saya udah posting kok di YouTube video ajar juga itu. Oh ya baik baik Pak uh, Sinsi. Ah. Ya. ya, jadi ibu bisa ya, lihat gitu. nanti teman-teman bapak ibu kalau yang mau lihat juga boleh lihat. Terus nanti ya hmm. mau ikut yang offline ikutin karena biar untuk rasain caranya. Coba sebentar saya coba buka. Uh, YouTube saya nanti share, saya share ini deh. Uh, itu YouTube channel saya, coba buka bener. Bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa, sense. saya Ada kan ada beberapa video kan di sana. Mm -mm. Nah itu uh, video buatan saya semua. Uh, ah ini udah di share sama Pak Asep ya, yeah. uh, itu kalau bapak ibu mau kalau memang mau karena uh, ya offline saya nggak akan ngajarin terus-terusan ya kalau misalnya ini wadah ada ini baru saya ajarin, karena nggak tahu kapan lagi. Wah terima kasih Pak udah di subscribe. Uh. <laughs> Uh, uh, sensei ini tuh uh, mohon maaf jadi bertanya tentang workshopnya nih uh, maksudnya seharian dari apa? jam berapa sampai jam berapa ya seharian Bu dari biasa sih jam 9 ya mulai ya uh, biasanya sih udah di sana jam 8 sampai selesai jam 4 tapi biasa kayak kemarin molor-molor selesai 5 dan nah, uh, hmm. mungkin karena pengalaman yang kemarin pertama kan itu angkatan sebelumnya ya banyak yang ikut, uh, mungkin ada sebagian dari angkatan ini, ada yang ikut juga dikit. Uh, terakhir, agak uh, kejar-kejaran sih waktunya, mm -hmm. jadi mungkin uh, saya akan mulai lebih pagi kali ya, lebih cepat biar waktunya lebih. Uh, terus sama, mungkin kita akan langsung praktek di sana, jadi lebih baik Bapak Ibu nanti itu udah punya alat ya, terus bawa uh, alas juga terus uh, kalau memungkinkan uh, ya maksudnya kan akan diterapi juga sesama ganti-gantian teman berpasangan seperti itu uh, jadi dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu jadi saya bisa lihat ini nanti ketika ujian kompetensi oh menurut saya oh udah udah beres ya udah gitu harusnya uh, lolos juga di ujian kompetensi gitu ya gitu tapi itu untuk praktek dan ini ya cucen ya karena ujian kompetensi nanti akan ada soal-soal uh, untuk TCM-nya itu tentang fenomena organ yin yang gusing nah, makanya itu Bapak Ibu harus ngerti yin yang gusing yin yang gusing itu dan fenomena organ itu merupakan bagian utama dari TCM itu sendiri Bapak Ibu harus hafal di luar kepala untuk terutama yin yang gusing ya kalau fenomena organ ya ingat-ingat aja kalau hafal semua repot lah kalau yin yang gusing Bapak Ibu harus hafal Nah, untuk materinya seperti, seperti tadi bu dari pagi sampai sore dia biasa sih selesai sih kemarin sih empat, empat materi itu ya karena uh, agak cukup lama juga Ini akan dipantau ada lagi bu mau ditanya bu nah, bu Ariani Ya, uh, Sensei boleh boleh kirim ulang yang materi keempat karena tadi saya ganti device, mohon maaf. Materi keempat. Oh. Udah, udah saya coba kirim ulang. Oke, okay. terima kasih. Okay. Maka dilanjut. Uh, udah tinggal tanya jawab sih bu, materinya udah selesai beres. tinggal, tinggal nanti materi ke depan. Soalnya cuaca materinya simpel-simpel aja. Tinggal karena kalau yang seperti ini kita akan lebih banyak uh, tanya jawab, lebih banyak praktek dan itu. Dan, saya lebih prefer lebih banyak praktek karena kalau cuma teori cuaca itu nggak akan bisa bisa. Ya kan, apapun yang kita kerjain kalau cuma teori nggak akan guna sih. Oh. Lanjut aja nih langsung ke materi selanjutnya ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Uh, tadi juga tampaknya uh, siapa tadi? Ibu-ibu. Um, uh, tapi namanya maaf Michael Wiblis sana. Uh, uh, pengen melihat video langsung ya. Uh, kita lanjut ke ini aja lah ya. Ke materi selanjutnya aja lah, kalau nggak ada pertanyaan. Oke okay, uh, udah muncul ya ini Twina ajujan part 5 langsung kita lanjutkan berarti hari ini dua materi langsung ya materi sampai ke 7 akan habis terus sisanya nanti kita akan lebih banyak uh, video in video bapak ibu harus kerjakan ya untuk itu tolong ya jangan nggak dikerjakan karena kalau nggak nggak ada materi yang dibahas lagi ya kita materi akan selesai di 7 uh, ya kalau nggak salah tadi saya lihat di materi yang saya buat ya sampai tujuh okay. uh, jadi kita akan melakukan cucen natwina part 5 urutan melakukan cucen kepala nah jadi kita cucen ini pertama kita kepala lakukan rotasi naik turun seperti menyisir Terus ketuk-tekan, buka-tutup, ketuk-tekan, naik-turun, rotasi. Jadi Bapak-Ibu mulai dengan apa, akhir dengan apa. Jadi rotasi, naik-turun, ketuk-tekan, buka-tutup, ketuk-tekan, naik-turun, dan rotasi. Nah ini uh, dimulai uh, videonya. karya ya. Lalu saya akan mengajarkan rotasi di kepala, rotasi di kepala. Ada suaranya kan, Bapak Ibu ya? Memakai alat cingkang su ini intan. Ya. Ada memakai ada. Benggul... Yang, uh, yang lembut, yang bulatnya. Cing... Mulai dari puncak kepala sini. Ya puncak pala di titik paihui, ya dimana titik pai Hui itu adalah dari puncak kuping dengan puncak hidung kita luruskan ke depan, ya ketemu puncak. Nah radiusnya adalah sampai tempat yang tadi, ya yang tadi saya katakan radius kepala. Jadi pertama kita lakukan putaran di kepala pelan-pelan, ya. Boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita putar, kita putar, lalu kita putar sampai ke depan. Ya, kita putar sampai ke depan sini, lihat. Ya, sampai putar ke depan. Ya, sampai melewati intang, pelan-pelan kita naik lagi ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Lalu kita lakukan putaran ini lagi. Lalu putar lagi, membesar lagi, membesar, membesar. Ya. Membesar.. Ya, terus membesar. Lalu mengecil, mengecil. Ya, mengecil, mengecil. Oke. Lalu saya akan Oke, kita akan mulai namanya rotasi di kepala Rotasi di kepala titik dari pai hui Kita harus tahu dulu radiusnya Dan titik utama Titik utama tentu pai hui dari puncak kuping Atas kepala dari puncak hidung Titik di sini satu Nah, lalu radiusnya adalah di sini Di intang Lalu ada tayang di sini. Lalu ada ke sini kuping, ya. Lalu ke samping sini lah ya. Dari sini ke sini, satu, ya. Lalu samping sini, ya. Jadi itu tulang tengkorak nih di sini di tulang tengkorak, ya. Di tulang tengkoraknya sini, ya. Bukan di sampai di bawah bawah tulang tengkorak tapi di tulang tengkoraknya sini. Ya. Dan berlaku juga samping sini ya, sini lalu oh, tayang sini ya oke, kita akan mulai uh, rotasi mulai dari sini jadi alat cucen ini kita pegang seperti ini kita ambil di sini ya jadi seperti ini, kita mulai dari lingkaran kecil ya, kepala pasien kita pegang dengan lembut ya kita perlahan-lahan membesar nah, ketika membesar ini lihat ya, alat cucian kemiringannya saya rubah ya ya sampai sini tuh ke depan ingat kepala pasien kita pegang dengan lembut tidak dengan keras ya dari besar ke kecil Nah, sudah mulai ke atas, sudah mulai saya rubah lagi kemiringan dari alat cucian. Seperti ini, lakukan terus terus selama 3 sampai 5 menit untuk teknik rotasi ini. Sudah kecil kita mulai lagi membesar. Oke, lakukan terus menerus ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pemakaian uh, teknik naik turun di kepala. Ya, kita akan memakai uh, tujuh sinar. Ya, tujuh sinar seperti ini. Ya, mulai dari sini intang. Ya, kita tadi sudah bagi hajalunya Kita tarik ke atas sampai ke belakang, ke belakang kepala di sini. Ya, lagi kembalikan. Lakukan lima kali ya nah, nah lalu setelah lima kali kita pindah ke garis yang uh, Hacelo kedua yang di alis kedua ini naik ya jangan gerak dulu lalu dari puncak alis yang tengah-tengah mata ya kita anggap ini udah lima kali tadi ke belakang lagi 5 kali sampai 10 kali bisa lakukan lalu ini lagi pun samping alis ya jadi kan tadi uh, alis dalam tengah alis sekarang luar alis ya sampai ke belakang ya lalu samping alis ini biasa buruk dikatakan bonus boleh tambah nah kita lakukan hal yang sama juga di sini ya ke belakang seperti ini lima kali Tengah alis juga ke belakang, lalu samping alis terluar lima kali ke belakang. Hmm. Oke, okay, baru sini ditambahkan kalau mau. Oke. Okay. Okay. Kita pertama akan melakukan teknik naik turun di kepala, ya. Radiusnya sama, ya, dari intang sini sampai ke bagian belakang tengkorak sini. Ya, oke. Okay. Bisa dilihat ya di sini. Lalu ada tujuh, ada caleg, garis satu sini, samping alis, samping alisnya lagi, lalu sini ya, dan sama ya, di sebelahnya juga kita mulai seperti ini ya, cara pegangnya alatnya seperti ini ya, kita pegang begini ya, kepala pasien ya. lakukan per satu hertz sekitar 5 sampai 10 kali ya sampai saya geser ya ke sini ya sini, yang hasil di bola mata ya tepat di tengah bola mata, lalu hujalu yang di samping sini, kita juga bisa tambahkan untuk daerah sini. selanjutnya oke okay. selanjutnya sisi sini kecelu ya ingat kepala pasien kita pegang dengan ringan lalu tengah bola mata samping lalu bagian samping bonusnya ya Oke, ya, ada yang mau bertanya? Untuk uh, sampai di sini tadi, uh, rotasi dan naik turun. Uh, Sin saya tadi itu manfaatnya untuk apa aja ya yang di kepala tadi? Yang di kepala, nah, jadi kan nanti itu kan sebenarnya ini kita baru, -baru masuk ke panda uh, rotasi dan naik turun. Jadi, kan uh, sebelumnya kan kita udah belajar, kalau cucen itu ada tahapan, yaitu tahapan relaksasi, baru ke pengobatan, balik lagi ke red. Uh, relaksasi. Nah nanti tahapan yang ini rotasi dan naik turun ini masih proses dari relaksasi, ya. Terus nanti baru ketika buka tutup bu Juni ya, buka tutup baru akan namanya dilakukan tahap pengobatannya itu, gitu. Nah untuk kepala kan tadi saya uh, udah mulai di awal rotasi naik turun nanti ketuk tekan, ya. Terus nanti buka tutup ketuk tekan. Naik turun, baru rotasi lagi. Seperti itu. Nah, kita pelajari uh, step di mana kita baru mencari relaksasinya dulu. Seperti itu, Bu Juni. Ya, ada lagi? Bu, mau ditanyakan, Bu Juni? Oh, sementara ini Senceh, aja. Mau bertanya, Sensei. Terima kasih, Bu Juni. Iya, silakan Bu Retno. Uh, uh, itu yang katanya yang tadi rotasi ataupun ketuk itu Huh? di kepala. Anda ini eh, kalian kita itu ada kayak eh, apa? Pendarahan otak apa namanya? Apa ada, ya, darah, ada darah, ada darah eh, beku di otak gitu kan? Dia bilang kan pas di ronsen ada kepala, ke, dia bekas jatuh terus ada eh, darahnya di otak itu yang eh, apa namanya beku gitu. Apakah hmm. itu aman sinse kalau untuk kita apa namanya? Kalau misalnya dia nggak operasi kepala buka batok boleh? Enggak, belum, ya. belum, belum, belum operasi sinse. Kebetulan baru ronsen aja dia bilang. Nah itu untuk penanganannya apa aman kalau pakai uh, sucen gitu loh sinse. Tapi pada dasarnya aman sih bu, ya karena sucen itu termasuk sangat aman ya dia juga nggak masuk ke dalam. Terus uh, dia perangsangannya di area permukaan kulit ya, jadi hmm. juga nanti kan uh, untuk di kepala juga kita nggak nggak akan terlalu keras gitu loh. Jadi oh, ada batasan-batasan gitu. seberapa keras kita akan melakukan seperti itu. Hmm. gitu. Berarti... Jadi kalau misalnya dia pendarahan otak, kalau misalnya nggak sadar lebih baik jangan deh. Ya tapi kalau dia sadar terus dibilang oh ada bekas benturan, terus ada bekas sisa pendarahan, eh sisa uh, uh, pendarahan yang lampau, nah, itu kita melakukan cucen sih masih masih oke okay ya, di dipantau, nanti dicucen dia pusing nggak, atau apa nggak, itu kalau misalnya dia pusing tiba-tiba, terus drop ya, stop, gitu ya, oh, terus jangan juga, yeah. jangan juga yang terlalu ribet-ribet, kayak pendarahan otak, uh, uh, terus uh, operasi, kita mau cucen, ya nggak bisa, ya cucen itu nggak bisa, uh, gini Bu, nggak ada namanya, kita bisa ngobatin semua penyakit ya, nah cucen itu sangat, bagus untuk misal sakit kepala untuk sakit kepala terus stroke juga bisa tapi nggak yang langsung gimana ya uh, butuh proses terus kayak sakit pinggang nyeri nyeri cucen itu komun. saya pribadi saya pakai cucen itu lebih banyak untuk masalah otot karena kalau untuk masalah internal saya pakainya akupuntur namun dulu awal awal saya belum belum bisa akupuntur saya pakai cucen benar benar untuk orang stroke saya terapi dengan uh, cucen Uh, bagus nggak? Bagus, bisa, efektif, gitu. Lumayan, gitu loh. Namun ya, kalau dibanding dengan akupuntur, misalnya untuk struk, ya bagusan akupuntur. Karena kan memang tusuknya masuk lebih ke dalam. Tapi, jadi cucen pun itu sangat amal, aman sih, bu dibanding uh, Ibu lakukan akupuntur sendiri. Dan akupuntur sendiri kan nanti kuliahnya akan berbeda lagi. seperti itu. Ada sendiri lagi. Sedangkan cucen ini hanya salah satu materi kuliah. Iya. Yeah. Terus untuk uh, untuk ini uh, sinse kalau untuk penangan kayak uh, kena uh, apa namanya vertigo gitu kan? Nah huh? itu kalau untuk uh, sucan itu untuk penanganannya itu ya uh, apa untuk kita sucan itu sebaiknya se Minggu sekali atau seminggu dua kali atau gimana tuh kalau untuk vertigo soalnya kan adik saya kebetulan vertigo tuh jadi saya huh? pernah nawarin gitu kan. Tapi, tapi terkadang saya ragu, apa apa uh, caranya, gimana ya gitu lah. Sinse, caranya nanti kalau ibu udah belajar semua aja, baru ibu kerjakan kayak ini, kan masih baru belajar setengah-setengah. Uh, ya, kecuali ibu liatin video terus ikutin, hmm. atau nanti ikutin offline. Iya, saya, saya, sering, saya sering liat YouTube-nya Hedi sih. Oh, saya iya. sering lihat. Oke, kalau misalnya itu ibu kan ikutin step by stepnya ya. Nah, ah. nanti atau nanti ibu, nanti setelah ikutin kelas offline, nanti juga boleh. Ya, jadi uh, untuk vertigo ya Bu ya, ya vertigo itu cucen, boleh di kepala langsung ya, tapi jangan yang ngetek kepalanya nanti kita goyang-goyang goyang gitu ya. Uh, iya. Kalau kita goyang-goyang misalnya, goyang-goyang kita puter-puter terus kepala ikut goyang, itu malah jadi tambah vertigo ya, terus uh, harus diingat juga, Uh, vertigo itu asalnya dari mana? Kalau di Chinese Medicine, vertigo itu asalnya salah satunya dari liver, terus juga berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan limpa lambung. Jadi selain uh, dari Pai Hui Pak Chen itu sendiri untuk membuat vertigo, ibu juga harus treatment ce yang Pak Chen dengan Ming Men Pak Chen. Gitu. Atau tadi uh, ada juga yang tadi kita bahas yang memang lebih fokus di Uh, liver ya di bawah ce yang di atas uh, Mingman Mingmen saya lupa nama titiknya. Ya, itu boleh dipakai juga untuk masalah vertigonya seperti itu. Jadi ibu cukup pakai dua ya, uh, yang di antara ce yang maupun di antara uh, Mingmen seperti itu. Karena dia akan treatment liver lebih utamanya dia juga akan treatment sebagian treatment ke ginjal dan sebagian treatment ke uh, apa? Uh, ke Limpa Lampung, Bentar, saya coba lihat dulu sebentar. Uh, Bentengnya. Jadi, yang dipakai ini bisa pakai cecung, ya. Kalau misalnya tadi vertigo, ya, Bu, ya. Bisa pakai cecung. Cecung. Terus bisa pakai cinsuo. Seperti ini. Dua, ya. Nah, kalau untuk vertigo. Namun, uh, cecung boleh, lah. Oke, okay lah. Cecung. Lokasinya, karena dia lokasi di sini uh, dekat uh, ya, Dekat area liver ya sana ya. Terus kalau qingsuo. Qingsuo pun boleh. Seperti ini. Ya, lebih dekat di antara dua ini. Qingsuo boleh, cecung juga boleh. Tapi kalau misalnya tidak, ibu bisa pakai ceyang. Ceyang ya di sini. tambah dengan lingman seperti ini ya terus ditambah dengan pai hui juga. Jadi ada tiga titik untuk mengobati vertigonya. Nggak cuma di kepala doang. Jadi kalau misalnya ibu hanya treatment kepala, ibu hanya mengobati simptomnya, Bu. Ya, simptomatis, tapi penyebabnya itu adalah dari sini. Jadi kalau kita dicungi itu vertigo itu sebab utamanya itu dari liver. Ya. Dari liver. Oh. Uh, terus dari liver itu juga dikatakan jadi livernya excess, jadi menyebabkan vertigo, ya vertigo. Jadi kita uh, di daerah livernya itu, ibu bisa periksa livernya itu biasa excess. Nah kita bisa melakukan sedasi di sana. Nah, jadi uh, kalau belajar kan ibu bapak kan di sini pasti ada udah belajar TCM-nya kan dasar TCM kan belajar using kan. Nah uh, liver itu hmm, kalau nggak salah istilahnya muk muketu. Jadi, kayu menindas tanah. Gitu. Jadi, kayu menindas tanah. Biasa orang vertigo akhirnya kan muntah-muntah, kan? Karena kayunya itu menindas tanah. Kayunya ekses, berlebihan. Sehingga menindas tanah. Seperti itu. Jadi, sehingga muntah-muntah. Sedangkan liver sendiri kan unsurnya kayu. Unsurnya kayu sendiri itu uh, kena angin dalam, ya. Jadi, kayu itu kan kalau kena angin tuh bergoyang, kan? Nah, jadi konsepnya juga itu menjualkan pusing dan vertigo dan juga livernya itu biasa panas nah panas itu naik ke atas ya pernah kalau misalnya ibu pernah ke apa yang jual mie ayam gitu ya kan panas tuh mie ayamnya kan terus dia kan udaranya kayak bergoyang-goyang naik ke atas kan nah itu sebagai konsep juga oh jadi pusing jadi naik ke atas jadi apinya naik ke atas jadi vertigo itu asalnya dari liver kalau untuk Chinese medicine seperti itu bu. Kira-kira uh, ngerti nggak? Iya, ngerti. Uh, terus jadi uh, pakai alatnya yang aman tujuh sinar aja ya, ya Oh, uh, tujuh sinar sama intan sih, bu? Sama intan ya, berarti kalau yang intan itu berarti yang untuk di kepala, kalau yang tujuh sinar itu yang untuk yang di livernya ya, Sinseya. Uh, Sebenarnya tujuh sinar itu lebih kebanyakan ke kepala, bu. Intan itu yang di badannya. Oh gitu. Jadi sebenarnya alat cucen utama yang harus ibu bapak punya itu adalah intan pertama, kedua tujuh sinar. Nah selanjutnya baru ya, nanti uh, lima Akhirnya bintang kebetulan tiga kebetulan punya bintang. empat punya. Kinte. Empat punya, Jadi, bagus. Punya semuanya. Punya, uh, punya sudah punya. Makanya, makanya saya sering saya praktekin ke teman, ke tetangga yang punya keluhan. Tapi saya selalu lihat uh, YouTube-nya Sinse sebelumnya. Oh gitu. ya, gak apa apa bagus bu. Jadi sebenarnya cucen saya lebih senang ibu praktek benar bagus bu. Karena dengan praktek uh, practice make perfect ya. Dengan praktek ibu akan memperoleh yeah. hasil ya. Oh, pernah itu. saya pernah saya praktekin sih nih ke teman saya kebetulan uh, dia got ya yeah. got uh, terus saya di belakang punggungnya itu saya pakai tujuh sino sama intan ya saya tutup uh, buka tutup buka tutup gitu kan sampai oh, oh. karena uh, ada rotasi apa, badannya juga badannya itu sampai hangat sampai badannya itu hangat gitu kan udah ah, kayak ya, gitu bagus. tuh lama-lama-lama uh, kan saya selalu ngedeteknya itu punggung uh, tang apa punggung telapak tangan saya itu supaya hangat bukannya di tapak yang in ya yang nyang ya yang saya ceknya itu kadang-kadang ah. udah hangat Itu uh, udah enakan belum udah gitu kan dan per setengah jam sekali itu saya kasih air hangat sinse teman oh, saya eh. itu nah kebetulan kan nggak ada nggak ada air alkali kan kebetulan saya kasih air hangat. Supaya geran uh, agak reda Dia kadang kan kembung tuh ya kan ah. pada saatnya saya uh, kurang lebih hampir dua jam sinse saya oh uh, ibu treatment dua jam iya treatment dua jam alhamdulillah udah sampai sekarang nggak nggak kambuh lagi getnya oh bagus bu jadi uh, ya mungkin treatment ibu cukup panjang ya dua uh, jam tuh uh, baik banget sih sebenarnya ibu uh, uh, kalau saya saya tagi tuh tagihan dua jam capek bu kan, <laughs> karena kan saya kan praktek praktek dulu sinse jadi dari kepala coba dulu ya ke... Dari kepala kan saya pakai intan gitu kan, saya tutup buka ya. dari kepala terus saya rotasi gitu kan, ah, udah kayak hmm. gitu baru saya ke ke punggung gitu sinse, ya ya setengah jam setengah jam setengah jam lah sinse gitu kan, ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan lagi alhamdulillah, gotnya nggak kamu kambu ya? lagi, iya, Saya juga nggak oh. berani loh langsung langsung saya praktek kalau saya nggak punya ilmu uh, dari ngelihat dari sinisedi saya juga nggak berani gitu oh, kan susah kalau seandainya saya praktek ngomong menung nyala uh, senak-enaknya gerakannya. Ah <laughs> uh, iya kalau seenak enaknya ya ngaco lah tapi memang uh, cucen ini uh, pada mudahnya uh, bisa praktekin langsung dan nggak terlalu banyak bermasalah dibanding aku kultur ya aku kultur kan harus lebih ribet dan lebih banyak uh, pantangannya Terus uh, kedua uh, ibu lakukan dua jam. Oke, okay, uh, karena mungkin bisa beberapa titik yang Ibu kerjakan, boleh. silakan. Ya, uh, Nanti tinggal diatur juga uh, penyaluran energinya Ibu ke pasiennya. Jadi biar Ibu nggak terlalu capek. Ya, terus sama tambahan, uh, untuk Bapak Ibu sekalian, uh, seperti saya katakan, cucen itu bukan semua penyakit bisa langsung dibereskan, bukan juga sebuah penyakit uh, ilmu langsung yang luar biasa sakti ya. Jadi kayak kemarin seminar offline kemarin ada yang nanya Sisi saya ada pasien nih Misalnya datang uh, Ada pasien nih uh, dengan kencing manis 300 Darah tinggi 180 Ya kan Terus ada Ini treatmentnya gimana ya? Menurut Bapak Ibu gimana treatmentnya? Oh Misalnya Mas, kencing itu. manis 300 Terus darah tinggi 180 ya. Apakah Bapak Ibu akan treatment? Kalau saya kalau saya sih saya suruh turunin dulu gula darahnya mah darah tingginya kalau saya Oke, okay, suruh turunin dulu. Okay. Ada lagi pendapat lain? Apakah diterima treatment? Selamat malam, Sensei. Selamat malam. Selamat malam Bu Nurul ya. Uh, saya biasanya kalau dia ada diabetes atau dan darting saya lihat sindromnya yang lebih kuat, yang lebih apa ya, uh, dia keluhannya lebih parah, yang mana itu yang saya tanganin dulu. Gimana sih? Oke. Okay. Uh, kalau misalnya dengan kasus tadi 300 dan 180 gitu ya 180 per 110 ya dia bilang Saya akan suruh pasien pulang ke rumah sakit Daripada kita tangani mati di tempat bu Bisa terjadi Sometimes shit happen ini nanti kita yang disalahin ya nanti kita yang disalahin ya lebih baik kita main aman saya selalu baik ya seberapa banyak sih uang ya kan yang mau kita dapatkan dari situ ya uh, tapi nyawa pasien begitu kalau dia mati di saat kita terapi. Misal kita amin amin 180 itu per 110 kapan saja bisa pecah kapan saja bisa sumbatan. Apalagi dengan tambahan kencing manis seperti itu. Ya kita katakan lagi misalnya ada kolesterol lagi. Meter dia ke rumah sakit nanti udah stabil baru kita, kita aja kita treatment. Seperti itu aja. Ya hmm. kalau memang rezeki kita nggak akan uh, kemana mana sih. Ya itu sih uh, saran dari saya ya. Karena lebih baik kita uh, play safe lah ya, jangan terlalu aneh-aneh ya jadi bukan berarti oh nanti dengan uh, ilmu saya bisa langsung turun ya lebih baik uh, berhati-hati soalnya karena saya ada pernah dengar juga ada beberapa yang uh, sinse yang nangani pasien masyan uh, ada yang mati di tempat dan akhirnya dia tidak pernah praktek lagi untuk aku turun ya jadi uh, tetap saya akan selalu menekankan safety ya nggak semuanya dan juga jangan merasa diri kita lebih jago daripada dokter ya itu aja sih ya jangan merasa kita lebih mampu daripada dokter dokter aja juga maka butuh proses belajarnya panjang jadi bapak ibu juga udah belajar panjang harus lebih hati-hati aja itu sih ya uh, masukan dari saya Sinsai, kalau darah rendah gimana, Sinsai? 90 gitu bisa disusun? Bisa, Bu. 90, tapi lihat ya, kalau mukanya udah pucat pasti gitu ya, uh, jangan. Gitu. Tunggu stabil aja. Ya, apalagi bukan Bap Bapak-Ibu kan misalnya lagi baru-baru belajar ya, uh, kalau misalnya udah pucat pasti ya jangan. Karena gini, uh, jujur kenapa saya ngajar sujan, kenapa uh, saya lebih... Uh, orang banyak tahu saya cucen karena ketika di angkatan saya uh, yang pertama kali belajar cucen itu uh, di kelas uh, yang benar-benar praktek cucen banyak gitu saya waktu itu. Karena waktu itu saya pergi ke bakti sosial. Ya, saya bakti sosial waktu itu di Teluk naga ngadinin pasien dari Pagi sampai siang. Wah itu tepar banget. nanganin sendiri kan. Yang lain-lain mereka nggak ikut baksos. Nah, waktu itu saya bareng dengan dokter Willy. Dokter Willy yang ngajarin cucen saya waktu itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga uh, harusnya tahu sih. Nah, waktu itu ada pasien. Ketika itu datang dengan kondisi pucat pasi ya pucat pasi udah benar uh, udah lemah begitu datang terus ke, karena baksosnya ada akupuntur dan cucen uh, dibawa ke saya saya waktu kan baru-baru belajar saya nggak berani dong ya kan saya tanya ke dokter Willy dok ini bagaimana dokter Willy begitu lihat periksa uh, dokter Willy juga bilang oh ini langsung bawa ke rumah sakit aja kita nggak bisa nangani ya, lebih baik kita nggak ambil resiko Ya, jadi kalau misalnya Bu Juni bilang masih 90, misal 90 per 60, 90 per 70, Oke, okay, tapi lihat dulu. Kalau misalnya dia pucat, pasti dan benar-benar udah lemah sekali. Wah, itu jangan hati-hati, bisa berbahaya, Bu Juni. Ya, Seperti itu ya. Saya, kalau di offline, juga saya selalu tidak pernah uh, lupa mengingatkan untuk berhati-hati, ya, karena bahaya kalau kita menganggap remeh karena kita berhubungan, main, berhubungan dengan nyawa orang lain. Oke. Okay? Uh, saya lanjut lagi, ya. Lucuan untuk kepala, udah tinggal tiga video sih. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan uh, teknik ketuk tekan di kepala. Ketuk tekan di kepala kita bisa memakai dengan cara seperti ini pemegangannya. Ya. Atau senyamannya kalau saya nyamannya seperti ini. Ya. Lalu kita, lebih baik tangan ada di ujung sini ya, supaya kita bisa merasakan apakah ketukan kita cukup kuat apa tidak. Ya, ketuk tekan seperti ini. Ya. Ya, dari hajalu pertama di intang itu lakukan lima kali lalu kita lanjutkan alis kedua ya samping alis pertama bagian dalam ya usahakan jaraknya rapat-rapat jadi seperti ketika orang kalau sedang menjahit kalau jahitannya rapat-rapat berarti jahitannya halus kalau jahitannya longgar-longgar berarti jahitannya itu kasar lalu tengah alis kita lakukan ya ingat jari manis eh jari kelingking itu digunakan sebagai uh, parameter atau penanda apakah ketukan Anda cukup kuat apa tidak. Lalu sini samping alis. Nah, lalu alis ke samping ya. Kita anggap udah 5 kali 5 kali ya. Sini. Halo. Halo samping alis paling luar. Oke, okay. bisa. gini kita akan melakukan teknik namanya ketuk tekan satu tekan kan, biasa jadi kita kan pegang alat cuci ini tujuannya adalah sebagai e, radar seberapa keras tekanan kita ya kita mulai dari hasil pertama seperti ini ya lakukan satu hasil sekitar lima kali ya karena ini pembuatan video maka saya tidak akan melakukan sampai lima kali jadi tolong perhatikan tekniknya samping hasil kedua sudah masuk ke luka ketiga ya yang di tengah bola mata lalu hasil keempat sini samping alis lakukan rapat rapat ya seperti orang menjahit kalau orang menjahit jaraknya rapat rapat semakin rapat semakin baik nah, lalu kesini bola mata ya Lalu samping bola mata samping alis itu teknik dari ketuk-tekan. Oke, saat ini kita akan melakukan teknik buka tutup. Buka tutup di sini kita melakukan pak Paken Pak Chen itu 8 formasi. Pertama kita harus mencari titik pusatnya. Titik pusatnya adalah pai hui yang tadi sudah dijelaskan dari puncak kuping, lalu puncak hidung ya ketemu di sini satu titik sini. Buka tutup dilakukan tekan lalu lepas tidak diangkat ya, tekan pelan lepas tapi tidak bertenaga tapi tidak lepas dari kulit kepala ya. Jadi kita lakukan penekanan terus ya, jangan terlalu keras karena ini di kepala. Tekan 1 2 3 4 5. Lakukan terus sampai sekitar 30 kali tekanan. Lalu kita keluar ke radius uh, terluar. Radius terluar ada di hidung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan selanjutnya sampai 30. Lalu kita geser lagi ke sini. Ya. Di tayang 1 2 3 selanjutnya sampai 30. Lalu lagi sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 30. Lanjut. Ke sini. Kan tadi kita katakan radius ya. Uh, apa? eh uh, radius lingkarannya kita ke sini. Dia dia enggak benar-benar bu bulat, agak sedikit ke sini. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu di pas belakang kepala ya, belakang tulang tengkorak ini ya di sini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu dari sini kita lakukan hal yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 30. Puncak kuping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30. Lalu di yin tangnya tetap sama. Eh, di tayang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 30 ya. Nah, lagu, selanjutnya. Itu lingkaran pertama. Lalu ada lingkaran kedua. Lingkaran kedua di mana? Lingkaran kedua adalah di posisi di batas rambut sini. Ya tadi di tayang sini kita ada di batas rambut ini turun sedikit. Ya satu dua tiga lanjut. Lalu di sini tadi kan posisinya uh, tayang ini satu sampai tiga puluh. Ya yang puncak kupingnya tadi kita dapat kan satu dua tiga sampai tiga puluh. Lalu di sini tadi kita dapat sekitar sini mulai satu dua tiga sampai tiga puluh. Lalu naik lagi di dari sini tadi yang sudah kita dapat kita naikkan segini. Ya, 1 2 3 sampai 30. Lalu ke sini. Di sini ya. 1 2 3 4 sampai 30. Lalu tadi kita puncak kuping sudah kita kerjakan berarti kita naiknya di atas sini lagi. 1 2 3 sampai 30. Lalu di sini. 1 2 sampai 30. Nah, lalu kita lakukan radius lingkaran yang terdalam. Tadi yang terluar sudah kita lakukan. Terus yang kedua sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga dia agak lebih kecil, ya. Jadi posisinya sebenarnya dari sini dibagi menjadi tiga. Jadi seperti ini kira-kira lokasinya, ya, lokasi. Jadi saat ini yang kita kerjakan adalah lingkaran yang ini, ya, dengan yang uh, Paihui menjadi titik pusatnya. 1 2 3 4 5 sampai 30 1 2 3 4 5 sampai 30 1 2 3 sampai 30 kembali ya. Fokusnya dia masih sejajaran dengan telinga. Ya. Lalu di sini 1 2 3 sampai 30, sini 1 2 3 sampai 30. Ya. Lalu lakukan juga sini 1 2 3 sampai 30. Puncak kuping sini ya. Ya, dari kita ambil ya puncak kuping sini ya tadi kan sudah ini lingkaran dalam 1 2 3 sampai 30 lalu di sini dari Hai yang sini ya 1 2 sampai 30 nah kita lakukan buka tutup seperti itu nah itu sudah dinamakan kita mengerjakan buka tutup sudah mengerjakan dinamakan adalah pak cen ya 8 titik formasi Oke, okay, Bapak Ibu, tadi ketuk tekan dan pacen. Nah, pacen itu pengobatannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, pengobatannya uh, terus dilakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau video sebenarnya agak bingung kan. <laughs> nah, silakan Bapak Ibu ya. kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya kita masih punya waktu setengah jam lagi. Ya, video udah saya kirim ke eh apa uh, PDF-nya udah saya kirimkan ya ke uh, chat box ya yang PDF yang kelima part 5 nanti pertemuan selanjutnya ingatkan saya untuk masuk ke part 6 ya. ya ada yang mau bertanya bapak ibu di di chat oh di chat pak ya. Oh, materi uh, penekanannya itu bagaimana apakah pasien sampai merasakan tekanannya nah penekanannya itu uh, untuk Bu Indah Wardani uh, tangsel jadi penekanannya itu gini uh, kan ada namanya tonifikasi ada sedasi ya kalau tonifikasi uh, penekanannya itu dia lembut dangkal cepat jadi dia uh, ya nggak nggak hampir keras atau hampir bagaimana ya tapi dia rembut dangkal jadi uh, akan nanti di video akan akan lebih jelas sih kalau apa uh, di nanti selanjutnya atau offline gitu ya jadi kayak misal kalau misalnya yang tonifikasi cuma begini-begini aja nih ya dan, tapi karena nanti pakai alat cuci biar begini-begini aja nanti dia kan akan meninggalkan bekas sehingga kita bisa melihat ya Nah, kalau misalnya sedasi kita tekan ya agak keras jadi dia lambat keras dan dalam seperti itu ya ah seperti ini ah, jadi nanti dia akan ada bekasnya seperti itu ah, terus kerasnya seberapa keras kerasnya sampai di mana pasien itu masih bisa menahan jangan udah keras pasien udah jerit jerit mungkin kita kencengin lagi ah itu salah ya seperti itu ya ah, untuk penekanan cuciannya ibu ah, indah Lompatan ya, sama-sama Bu. Ada kurang jelas, nggak? Bu cukup jelas? Uh, insya Allah jelasin Oke okay, ya, terus Pak Adi Winarko, workshopnya ada sertifikat ya, ada sertifikat dari Bu uh, Mutia, dari LPG atau dari mana ya? Saya lupa deh, Bu Mutia yang urusi, ya. Um... ya, sertifikat ada dari LPG. LPK, ah itu Bu Mutia hadir. <laughs> Bu Mutia bisa jelaskan dah kalau apa yang kurangnya, apa yang mau ditambah uh, untuk mengenai ini. Silakan Bu Mutia. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih, Sinsi Hedi. Halo, kami buat teman-teman yang mau mengikuti offline-nya Sinsi Hedi nanti di tanggal 10 September di Wisma SDM Pertanian. Silahkan join di grup karena sering saya share di grup kelas. Karena kalau mengikuti offline-nya itu berbeda sekali gitu. Karena yang angkatan kemarin tuh benar-benar yang merasakan wow gitu. Ternyata gitu. Jadi makanya saya menghimbau teman-teman yang angkatan 6 ini untuk mengikuti Uh, offline-nya gitu, oke. Okay, terima kasih, Sinti uh, Hedy. Waktunya ya, sama-sama, Bu Mutia. Ya, uh, ya, semoga teman-teman uh, bapak ibu di sini bisa, ya, kalau ada yang mau ikut, ya, pengen nyobain bagaimana cucian itu uh, bisa ikut yang offline. Tapi, kalau misalnya enggak, ya lihat dari video ya dan kira-kira karena nanti di situ akan uh, rasakan bagaimana sih cucian sebenarnya seperti itu ya tapi tetap setelah itu bapak ibu harus praktek kalau nggak praktek nggak ada gunanya ya. jadi setelah sini intinya dari cucian adalah banyak-banyak praktek oke ada lagi mau bertanya bapak ibu kita 27 menit lagi ya untuk nanti Uh, buka tutup uh, itu kalau ada yang kurang jelas silakan buka tutup karena buka tutup tampaknya ag agak kurang jelas di video tersebut menurut saya kalau saya lihat ya ya karena keterbatasan waktu itu bikin videonya ya buka tutup agak kurang jelas sih, menurut saya. Sinseidi mau tanya ya. lagi silakan Bu Renno. Kalau untuk rotasi kepala untuk wanita itu kan rambutnya banyak ya? Iya. Uh, 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 itu uh, apa ya? Kemarin saya sempat cari akal ya, Sensei ya. Kadang untuk kepala rotasi kan agak semrawut. Akhirnya uh, saya pakai mau kena yang uh, apa? licin. Itu hmm? saya saya apa? Saya kerudungin gitu kan, kepala uh, temen tuh kan? Hmm. Ya, ya, alhamdulillah ya rilis sih sebenarnya rilis, tapi sempet keder juga megangin iniannya gitu. Nah, kalau untuk Sinsehe di sendiri untuk penangan untuk wanita itu gimana ya Sinse? Ya nggak ada pilihan lain bu, rambutnya panjang, mau nggak mau kan? puter-puter-puter nyangkut, copotin, puter-puter nyangkut, copotin. <laughs> karena pilihan lain bu, jadi nah, sebenarnya yang dia. agak susah itu uh, treatment uh, yang pakai jilbab maupun treatment yang rambutnya tebel banget, itu yang agak susah. Oh yang pakai jilbab biasa kan di jilbab kayak ada tudungnya di sini nih, ya bu ya, ya, ya kayak ada tudung. Nah itu nyangkut. Ya itu, itu kan dia. nyangkut. Nah, nah jadi selalu... kayak itu kalau misalnya yang kemarin sih waktu pelatihan Uh, mereka tarik turun dikit uh, jilbabnya Jadi tudungnya itu nggak nundung begini lagi Jadi turun begini gitu, Kan masih ketutup kan rambutnya Jadi mereka bisa muter-muter Terus kalau misalnya Yang rambutnya tebal ya Puter-puter ya angkat ya. ya seperti itu bu Ya harus dilakukan seperti itu Kan nggak mungkin suruh kita Suruh botakin rambutnya Iya Iya itu iya makanya uh, aja Jadi ada teknik-tekniknya Gitu. Uh, uh, pengalaman Riktiknya. saya sih seperti itu sih Shinsei ya pengalaman nah. pengalaman saya lucu-lucu uh, aja sih di lapangan gitu aja. apa, -apa sih. bu bagus semakin nah, banyak latihan semakin terkadang, lancar. terkadang terkadang gini ya Shinsei saya ya uh, apa <coughs> kan saya bekam juga ya Shinsei nah. dan uh, setelah saya uh, apa uh, saya sucen gitu, <coughs> saya coba untuk Uh, dia minta bekam, akhirnya saya pakai metode pertama saya pakai sucen ya. Hmm. Pas kedua saya bekam itu darahnya itu lumayan banyak sih sin sin saya. Si, si. Beda Ay, karena ketika cucut kan ibu melancarkan peredaran darahnya. Iya, dah makanya uh, saya saya bilang gini ih beda ya dengan saya uh, pakai totok punggung gitu ya sinse si ya. Jadi kan sebelumnya kan kalau emang bekam kan harus kita relekin dulu kan uh, apa? punggung itu kan pas saya pakai eh, apa sucen itu ternyata darahnya lebih banyak keluarnya ketimbang totok punggung gitu loh sinse dan itu eh, kebanyakan hampir saya pakai rilis really sih sampai saya pakai sucen dulu sinse kalau mau ngebekam jadinya selalu saya bawa kemana-mana si, sucen ala sucen sebelum saya ngebekam itu aja sih Nah, oh, sebenarnya itu sesuatu hal yang baru sih dari bagi saya. Uh, tapi sebuah ilmu baru lah saya belajar dari ibu ya. Jadi kalau misalnya habis cucen terus dibekam uh, mungkin kalau menurut saya pandangan ketika cucen kan uh, kita aktifkan darah ya. Jadi uh, peredaran darah lebih lancar. Jadi ketika itu ya mungkin setelah ibu bekam aliran ya, darahnya keluar lebih banyak. Ya seperti itu. Jadi ya ilmu baru lah. Terima kasih Bu Retno. Iya sama-sama sinse. -sama berbagi ilmu aja sih sinse gitu kan karena kan di lapangan terkadang kan dia minta bekam ya udah sekalian saya sucen ya saya bekam gitu aja oh karena saya sendiri saya tidak bermain bekam jadi saya tidak bisa menambah wawasan ke arah sana tapi dapat dari Bu Retno terima kasih banyak terus ada pertanyaan dari Bu Indah Wardani Tangsel perbedaan twina sucen dewasa dengan twina anak-anak selain penekanan apakah titiknya sama Titiknya sama bu indah ya, uh, terus uh, harus lebih hati-hati kalau anak-anak itu kan tulangnya belum, uh, apalagi yang nggak boleh kan yang uh, ubun-ubunnya masih terbuka itu nggak boleh ya, apalagi cucian kepala ya, nah, sedangkan cucian uh, punggungnya kalau anak-anak kita hanya biasa tonifikasi aja sih, ya tonifikasi tonifikasi karena dengan cucian itu bisa membantu pertumbuhan juga. Sih. Ya, bu indah ya, uh, jadi uh, kalau untuk anak lebih ke tonifikasi. Kira-kira uh, ya, dapat diterima bu? Ada lagi bu Indah? Ya. Oh, udah sih Sudah ya. Oke. Ada lagi bapak ibu yang mau bertanya? Tidak ada? Karena eh, sudah mengerti semua bagus kalau sudah mengerti semua. Ya, ada hey. lagi ini ya, Pak. Silakan ya, Bu Retno. Retno Ariati, kalau tadi Retno Wulandari ya, silakan Bu Retno Ariati. Bu Retno Ariati, jadi bertanya price hand ini. Bu Retno Ariati. Orangnya nggak ada, Pak, jadi bertanya. Oh, ada gangguan kali ya. Uh, Kok nggak, Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya dulu? Silahkan, oh, Pak Dosen. Ya, silakan, Pak Yoso. Uh, titik yang paling harus dihindari, Dosen itu apa ya? Titik mana? Titik yang paling harus dihindari, Syuchen. Hmm. Dari mana, titik dari mana, Pak? Semua di, di tubuh lah pokoknya. Kan sucen ini kan hanya kita uh, hanya mempelajari daerah tu, ya Pak ya. Daerah tu, daerah tulang punggung belakang, ya. Uh, sampai bagian depan sini, ya. Uh, itu sama ren, ya. Nah, untuk uh, rennya Bapak Ibu nggak akan pelajari di sini. Uh, untuk tuh yang Bapak Ibu pelajari di sini, yang dari sini sampai ke belakang, ya. Uh, tapi ya kalau di sini, ya, kita hanya di sekitar kepala, ya terus ke belakang punggung overall dari total semua nggak ada yang harus dihindari sih ya pak ya semuanya bisa di treatment kecuali yang tadi yang tadi di tu dua yang katanya deket uh, belahan bokong itu ya pak ya uh, itu mungkin akan risih kalau kita mengerjakannya ke wanita ya uh, terus juga uh, atau wanita ke laki kan akan agak risih juga terus ketika daerah situ juga kita kalau oh, misalnya pas mau lakukan buka tutup kan akan ada titik yang mengarah ke di atas anus, Nah itu kan agak, agak uh, kurang baik seperti itu. Nah, paling itu aja sih pak ya. Uh, terus kalau cucen itu nanti ada lokasi kayak misal di sambil leher sini ya pak, ya Jadi kan ada pembuluh darah besar ini nggak boleh dicucen, jadi nggak boleh dipijat ya bapak ibu sini. Ya, gitu. Apalagi, uh, sini aja kadang bisa gelap loh orang lagi di sini yang pembuluh darahnya besar. Ya, saya pernah dipijit di daerah sini, ya. Sama tukang pijit gitu uh, dipijit, tiba-tiba gelap. mata saya langsung gelap. Wah, kaget saya juga. Kira-kira uh, seperti itu, Pak Yoso. Uh, ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Yoso. Kalau untuk titik kejantanan itu sama nggak dengan titik akupuntur uh, ya, dari kaki sampai ke... Uh, ke atasnya ya. Ada nggak titik terkhusus? Karena memang saya uh, lebih spesialis sih untuk terapi. Saya lebih spesialis ke untuk uh, kecantanan. Biasa di Mingman sama Yau yang kuat, Pak. Yang tadi kita pelajari. Yang di itu, empat, ya. Tiga. Oh, itu di lumbar, Pak, ya? Yang mainnya uh, di lumbar aja, ya? Ah, uh, banyak kan di lumbar, Pak. Karena banyak. situ kan rumah dari ginjal. Ya, rumah ya, ya. dari ginjal. Uh, karena kalau kejantanan kita di Chinese medicine berhubungan dengan ginjal dan liver, Bapak boleh treatment. Uh, oh. Yao yang kwan, sama Chin Soa, Chin sama dekat deket daerah yang situ. Jadi, kita, Bapak, coba treatment untuk uh, liver dan ginjal. Jadi, kalau misalnya nggak bisa bangun, itu hubungannya dengan ginjal, tapi kalau tidak keras, itu hubungannya dengan liver. Uh, terus uh, lama nggak lamanya hubungannya dengan liver? Ya, ya, ya. Berarti sama tis. Orang nggak cerita. cerita cerita tuh pak yang itu bu. Ya. <laughs> Saya kasih tahu aja deh. Ya siap, 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 siap. Terima nah. kasih. <laughs> ya, sama-sama pak Yoso Ada lagi mau bertanya? Silakan, bapak, ibu. Sudah? Bu Retno Ariati jadi bertanya bu. nggak ada suara yang masuk sih Bu Retno ya atau Ibu Bu Retno mau chat aja Bu di chat box biar bisa ini ya karena suaranya nggak ada Bu Retno ya ah, sudah di unmute itu udah bisa bicara itu ada lagi mau bertanya Bapak Ibu oh fotonya fungsi masing-masing alat wah itu pelajaran kita di depan ya pak ya jadi fungsi masing-masing alat kayak intan itu kan bisa rotasi naik turun ketuk tekan buka tutup maka yang paling pertama itu harus punya intan terus kalau misalnya tujuh sinar uh, tujuh sinar itu uh, bisa untuk ketuk tekan, uh, naik turun, ya rotasi. Terus uh, tiga bilah, uh, lima sinar tiga, eh lima bintang tiga bilah uh, itu biasa untuk buka tutup maupun ketuk tekan atau ketuk tekan, ya, iya. Uh, Jadi hanya untuk dua itu ketuk tekan maupun uh, buka tutup untuk lima bintang tiga bilah. Terus kalau yang pena itu untuk melakukan buka tutup di area-area yang kecil, tapi tetap bisa dicover oleh intan juga. Itu fungsi alatnya Pak Basir Arwani. Terus ada Bu Supri Ariani maaf telat karena sedang sakit. ya semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ya, semoga cepat sembuh. Kondisi lagi nggak bagus ya. Tapi Bu Ariani ah uh, ini mana Cyprus nih? Ya? Kayaknya masih uh, Ayat... seger loh. Sek sakit seger ya? Sakit apa? aja seger. Gimana eh. nggak sakit? Wah. Capean gitu? Pak kerja biasa di tukang pijat sendiri sampai 10 jam nggak stop stop. Oh. Enam orang lumayan. sakit tapi semua Pak. Oh. Di Cyprus Tunggu. ya bu gitu, ya? Terang gitu. Ya. Sekarang baru jam. Makanya tadi siangan jam lima lewat sembilan belas jam lima. Oh, <laughs> sip, sip. Oke, okay. semoga cepat sembuh ya, Bu Supri. Ya, terus kalau misalnya kakinya pegel, kakinya pegel uh, karena lama berdiri itu kan uh, berhubungan dengan ginjal. Ya, uh, karena lama berdiri itu di treatment di Mingman boleh, Bu. Ya, kok suruh ajarin yang lain terus suruh treatment Ibu. Bener Kalau <laughs> saya kalau kepegelan tapi saya tidur naik ke tembok itu Pak. sama saya rendam pakai air hangat Ah, ya boleh silakan tapi masih kalau bisa mau pakai cucen bisa pakai untuk yang daerah minuman untuk di pinggang ya iya gitu itu akan membantu ah ya karena ibu lama bapak, berdiri saya mau tanya tuh tadi bapak-bapak kan ngomong masalah pijat di sini tuh gimana bu bapak kan nanya masalah yang pijat di sini gitu loh kan banyak ah. upaya. tuh kebanyakan yang pertanyaan saya tuh tamu tuh banyak sekali, Pak, yaitu masalah eh, apa pegel di sini, minta dikerahin banget. Pertanyaan saya, kok boleh gitu, Pak, dipijat di daerah ini sampai keras banget, sampai merah gitu, loh. Harus hati-hati, ya. Kalau di daerah hmm. kan, kalau yang Ibu kan di bagian belakang, yang tadi saya bilang nggak boleh, itu di bagian depan sini, Bu. Hmm. Ya, ini oh. kan ada pembuluh darah, nih. Ya. Nah, darah. Ah, nadinya. Itu yang nggak boleh. Di belakang sini, ini masih ada otot trapezius itu boleh dipijat. ya tapi namun diperhatikan kayak saya bilang saya ditekan terlalu keras itu saya gelap gitu. Nah, jadi banyak. harus hati-hati. Saya pernah pingsan sih saya ditekan di tukang pijit tekan sini ke kanan saya pingsan beberapa menit. Oh ya sini ya benar Pak bisa ya, pingsan. Di depan ditarik sini belakang bisa gini, tarik nah, belakang gini saya langsung nggak sadar beberapa ah, menit. Makanya Ketimit, harus hati-hati. Kalau saya di sini memang enggak ada sih Pak, pas saya lihat itu belajar-belajar ah, itu enggak ada, cuma di sini banyak terapi itu kan banyak kan customer itu sini saya problem sampai merah banget. Kalau saya enggak berani Pak sampai keras sampai merah itu enggak berani, takutnya bermasalah tuh gimana? Ya dilihat kondisi masing-masing kan karena ada yang kulitnya kulit badak bu ya. <laughs> ya ada yang kulitnya kulit badak nah itu biasa ya kan kalau misalnya treatment ada yang kulitnya kulit badak ya kita mesti kencengin ya tapi kita hamil lihat mukanya jadi kalau pasiennya muka udah oh, oh ah. udah jangan kenceng kenceng lagi udah cukup nah, kalau kulitnya badak kita udah pijit kenceng mukanya masih senyum senyum aja ya itu boleh dikencengin memang dikencengin biar dia terus berhenti kalau dikencengin Hah? kita suruh berhenti gitu Iya, Hah? tapi maksudnya kita lihat juga mukanya kalau muka orang sakit kan udah ah nah, kita jangan kenceng-kenceng lagi karena berbahaya ya kecuali yang kulit badak gitu kan itu lain cerita ya tapi kalau pakai alat cucen, kalau misalnya ibu kan pijit mungkin pakai tangan kalau pakai alat cuceng kan pakai alat ada tambahan tenaga lagi tambahan biasa kan lebih sakit gitu ya oke okay. uh, selanjutnya bentar ada yang bertanya di chat box ya. Durasi setiap titik saraf ini cucen. Wah, saya nggak mengatakan titik saraf ya Bapak Ibu ya. Titik cucennya aja ya. Uh, saya cenderung tidak mau menyambung-nyambungkan saraf. Karena saraf itu penjelasannya panjang. Dan itu penjelasannya secara medis. Uh, setiap titik cucen berapa menit? Setiap titik cucen ya, uh, dari Yahya ya. ya. Uh, itu setiap titik cucen itu sekitar 30 sampai 60 kali Uh, Bapak Ibu ya penekanannya. Jadi berapa menit biasa untuk buka tutup sendiri bisa makan waktu 10 sampai 15 menit ya untuk membuat 25 titik. Nah, Bapak Ibu kira-kira sendiri ya. Uh, Pak Mubasir mengucapkan terima kasih sama-sama. Terus beli Pak Rido beli arat cucen harus sepaket ya tidak bisa satu-satu. Kayak -satu. Bu Mutia jual satu-satu deh Pak ya tapi usahakan beli minimal intan dan tujuh sinar Ya, Bu Mutia ada jual pak. Nanti di offline juga ada jual. Boleh silakan nanya ke Bu Mutia. Uh, ada nomor teleponnya Bu Mutia kan? Silakan ya, Pak ya, Pak Rido. Terus Bu Susana, wow. ini yang filmnya lagi tayang di bioskop nih ya. Uh, saya mau tanya kalau autoimun artritis menurut Chinese medicine itu organ apa yang bermasalah? Titik mana yang jadi penekanan? Makasih. Autoimun artritis, artritis berarti peradangan uh, ya? Benar bukan ya? sana ya, saya lupa. Ya. Penjelasan artritis. Ya, saya... ya. Ya, Sinseh. Peradangan di sendi-sendi. Peradangan di sendi-sendi ya. Uh, karena saya nggak terlalu uh, sering pakai istilah-istilah medis. Uh, karena saya lebih senang pakai istilah TCM. Jadi uh, autoimun uh, menurut Chinese Medicine organ apa yang bermasalah? Auto Ini ah. autoimunnya apa artritis ibu? Uh, jadi artritis, do, artritis sin, sinseh, tapi itu disebabkan karena autoimun ternyata disebabkan karena autoimun. Jadi kalau misalnya di Chinese medicine, autoimun itu hubungannya erat dengan ginjal, gitu. Hubungannya erat dengan ginjal. Sedangkan kalau artritis itu sendiri, peradangan ya, itu hubungannya erat dengan limpa. Kenapa limpa? Karena limpa itu yang menguasai uh, pembuluh darah, terus limpa itu yang mengatur uh, transportasi, ya transportasi uh, cairan uh, maupun nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi itu yang bisa di dua organ itu yang bisa ditreatment seperti itu. Tapi kalau jadi kalau misalnya ini ya mungkin lebih kedua itu ya uh, ginjal dan limpa. Jadi uh, kalau untuk dicucan, ibu boleh cucan untuk daerah mingman sama ceyang seperti itu. Terus ditambah lagi misalnya uh, untuk area-area artritisnya misalnya yang persendian-persendian uh, ibu boleh cucen tapi untuk relaksasi saja ya eh, karena untuk buka tutupnya mungkin uh, karena daerah persendian terlalu sempit jadi agak susah. Jadi mungkin paling enggak pakai pena gitu yang uh, alat cucian pena seperti itu. Kira-kira seperti itu, musuh sana uh, Ada ya yang mau ditanyakan lagi? Iya, Sinse. Terima kasih. Dimengerti. Ah. Dimengerti ya, Bu ya. Bu, oh, ya. tadi jokes ya, Bu ya. Bu main Nggak film masalah. di bioskop Enggak <laughs> <laughs> masalah. Ya. <laughs> Makan Memang lagi ada ya. film Susana di bioskop kan, Bu ya? Oke. Uh -uh. <laughs> <laughs> oke okay, okay. uh, Terus uh, dari Pak Yahya uh, titik staff cut Titik staff cucen apa dengan jalur... Apa ya dimaksudnya Pak Yahya ya? Titik staff cucen... Eh ya Pak, sinse saya gaul Pak ya. Makasih. Titik staff cucen apa dengan jalur meridian? apapun Ini maksud pertanyaannya apa ya Pak Yahya? Ya. Bisa di-chat lagi atau bisa langsung berbicara aja? mau tanya lagi nih Pak. Halo Pak mau tanya ya, lagi pak. Ya, bu kan kebanyakan uh, gas customer itu kan dia mas, uh, suka sakit di paha gitu loh pak yang paha samping, yang paha depan gitu tapi ah. kebanyakan di pijatnya di, secara kenceng gitu apakah itu juga aman pak kalau saatnya pakai titik-titik itu gimana gitu pak berhubungan apa gitu jadi kalau misalnya nyeri pegel nyeri ya sakit di paha pan Eh, di, eh, di lipatan itu loh pak, lipatan-lipatan itu, terkadangan tuh mereka sakit di daerah itu lah sekitar lipatan paha itu. itu titik susunya di mana itu pak hari itu? Lipatan paha bu. Ya, lipatan paha, ama yang di depan tuh ada yang di paha. depan itu? Maksudnya tuh di selangkangannya ya maksudnya bu? Ya uh, di selangkangan itu, kadang-kadang agak maju sedikit di selangkangan itu kadangan -kadang sakit. Sebenarnya okay. itu titik susu sakit apa gitu loh pak kalau hernia kan kalau saya kan kebanyakan kalau cowok itu kan sakit hernia tapi saya nggak berarti pak kalau pijat cerita udah anak fisiknya kan beda gitu ah jadi kalau cucen sendiri kan kayak tadi saya bilang berkali-kali kalau misalnya untuk masalah ginjal ah, masalah ah, bagian bawah kaki ya atau bisa. bawah itu bisa pakai di mingmen ya ibu bisa treatment di mingmennya Ya, karena uh, biasa kalau cerita sakit misalnya kita ngomong nyeri menjalar sampai ke paha, paha dalam, paha luar, paha belakang itu biasa ada jepitan bu di uh, daerah lumbalnya gitu. Jadi bisa diterapi dengan cucan itu sendiri, tapi harus hati-hati ya bu yang diperhatikan juga. Uh, ya itu boleh di diperhatikan lah bu, karena uh, takutnya kalau salah-salah takutnya ngejepit makin parah ya tapi jangan sampai makanya harus diperhatikan kondisi pasien terus misalnya sakitnya depan dekat paha ya di pahanya kita boleh di asepoinnya, di tempat sakitnya itu kita boleh lakukan cucen juga ya kita bisa lakukan treatment juga cucen ya oke okay? Kalau saya mau berani sih pak itu di tempat titiknya tuh saya lihat dulu nggak asal tidak sampai keras gitu saya malah takut oh, kan... jangan terlalu keras jangan jadi konsepnya kalau misal saya ngomong kalau konsep cucen ya konsep cucen pijat kerasnya itu tidak sampai yang sangat keras. Jadi keras yang bisa ditahan pasien. Seperti tadi saya bilang, kalau pasien mukanya udah berubah ya itu udah cukup gitu loh. Jangan sampai pasien ngejerit-jerit mukanya sampai merah melek gitu ya. Uh, ibu masih hajar terus. Nah, itu uh, kurang tepat di cucen ya. Uh, sebenarnya di berbagai macam pijat lain juga kurang tepat sih menurut saya sih ya seperti itu bu ya oke okay, uh, cukup bu Supri oke ya, oke okay. okay, selanjutnya saya uh, Pak Yahya lagi titik Twina Cucen apa ada persamaan dengan jalur meridian akupuntur titik Twina Cucen itu ada di jalur meridian Tu bapak Yahya nah. ya meridian Tu itu merupakan salah satu dari uh, 14 meridian yang akan dipelajari biasanya. Kan berasa ada 12 meridian organ dan dua meridian istimewa. Meridian istimewanya itu adalah uh, tu dan ren. Nah, kita cucen ini di meridian tu-nya, Pak Ayah, ya. Jadi sama. Tadi pertanyaannya sama dengan Bu siapa ya tadi, Pak? Juga ada yang tanya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada bu bunga, kalau ada PXVCT, bolehkah dilakukan? PXVCT apa, Ibu, ya? Uh, boleh lebih jelas pasien VCT. apa bu pasien VCT? pasien VCT. Pasien apa pasien... Ya itu bu HIV AIDS oh pasien HIV AIDS ya boleh nggak dicucan boleh uh, Entah itu yang, yang intinya untuk pengobatan tradisional. Boleh bu, jadi gini bu, untuk pengobatan tradisional untuk pasien uh, HIV/AIDS ya, uh, terakhir saya waktu dulu tahun dua ribu berapa saya lupa saya pernah belajar di uh, untuk herbal jamu ya di Seringganis ya, Seringganis herbal jamu itu ada pasien uh, apa uh, pasien HIV uh, dia itu bahkan dia konsumsi jamu ya dari sringganes itu uh, saya lupa jenis jamu apa dia minum terus hasil CD4 ya kalau nggak salah hitungan untuk uh, orang HIV ya uh, itu di atas uh, dari jadi hasil CD4nya itu kalau nggak salah itu, uh, dia cerita hasil CD4nya seperti orang sehat jadi orang yang uh, orang dari puskesmasnya sendiri sampai bingung kok bisa sih uh, ininya kelihatannya kayak hasil pemeriksaan tes labnya itu dia sama dengan orang sehat jadi bukan seperti orang HIV CD4 ya kalau nggak salah untuk HIV saya lupa gitu ya jadi orang HIV boleh nggak sih dicucen boleh boleh nggak dilakukan pengobatan tradisional boleh, boleh. tapi untuk akupuntur harus hati-hati karena kan infeksius sekali kan untuk darahnya Terus apalagi dengan namanya bekam, wah itu sangat lebih berbahaya lagi. Ya kan harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau dicucan kan nggak ada darah darahnya kan kalau cucan nah itu boleh untuk dilakukan. Terus tra treatment tradisional misalnya kasih minum herbal obat itu boleh juga. Ya, oke Bu Bunga Wijayanti, Jayanti ada lagi mau ditanya Bu? Cukup? Jas sama-sama bunga ya. Oke, uh, Bapak Ibu uh, waktunya juga sudah selesai. Uh, saya kembalikan kepada Pak Asep. Silakan Pak Asep uh, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya, uh, terima kasih Pak. Mas, materi yang telah disampaikan malam hari ini, Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan. Demikian. Uh, materi tentang training Susan yang sudah disampaikan oleh Sinse di Chong mudah-mudahan apa yang telah disampaikan uh, bermanfaat dan semakin menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian jangan lupa uh, bagi yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta bisa nanti langsung uh, dengan kegiatan terjadwal yaitu uh, praktek online offline uh, tentang tuning Susan yang akan diselenggarakan 10 September langsung nanti uh, bisa berhubungan dengan uh, sekumpulan umum PPTI Ibu Mutia Puwanti kali demikian uh, dosen untuk pertemuan malam hari ini terima kasih atas kehadirannya ya, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali lagi semua mudah-mudahan semua sehat semua menjadi pengusaha yang kompeten intinya seperti itu Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya besok kita ada kegiatan masing-masing mudah-mudahan kita juga semua tetap diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa benar bisa seperti biasa marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah aja qina bila billahi bisabil haq khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak <tum> Terima kasih ya Bapak Oke. Ibu, terima kasih Pak. Saya ya sama Pak. Asen. Ya terima kasih Bapak Ibu. Saya Jinli izin...